Messi tanggung malu, ini kumpulan meme kocak Arab Saudi kalahkan Argentina. Skuad kesebelasan timnas Arab Saudi berhasil membuat timnas Argentina bertekuk lutut pada pertandingan pertama grup C Piala Dunia 2022 pada Selasa 22 November kemarin. Tim yang dipimpin oleh Lionel Messi itu tak tampak membendung serangan dari penyerang timnas Arab Saudi yang hadir bak kuda hitam di grup C melawan tim-tim ex-juara dunia, tak terkecuali Argentina. Pertandingan tersebut dibuka dengan tendangan jitu Messi yang dapat membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-11. Sayangnya, gol tersebut dibalas dengan dua gol oleh dua penyerang Arab Saudi, yakni Saleh Al-Sheri dan Salem Al-Dawsari. Sehingga permainan berakhir dengan skor 2-1 dan dimenangkan oleh Arab Saudi. Berkat kekalahan timnas Argentina, publik terkejut dan melampiaskan kekejutan tersebut dalam bentuk humor. Bahkan, ini lini masa berbagai media sosial dibanjiri oleh segudang meme. Berikut segudang meme kocak kekalahan Argentina melawan Arab Saudi yang berhasil mengocok perut warganet. Timnas Arab Saudi berhasil karena mengejar akhirat. Warganet lain juga berceletuk bahwa timnas Arab menang berkat mengejar akhirat, sehingga urusan duniawi seperti memenangkan pertandingan sepak bola turut berhasil. Argentina serius ngejar juara, diajarin sama Arab. Cukup akhirat yang dikejar, dunia mah bakal ngikut, cuit warganet lain. Innalillahi Argentina. Lionel Messi, selaku anak emas timnas Argentina, kini menjadi bulan-bulanan dan bahan lelucon oleh warganet. Salah satu meme kocak dimuat melalui video lucu. Video tersebut mempertontonkan seorang fans bola yang berbalut baju tradisional masyarakat Arab sembari melontarkan lelucon dengan logat bak seorang penceramah. Ia juga sempat mengucapkan innalillahi, menandakan tumbangnya tim Argentina. Tak saja, warganet yang membagikan video kocak tersebut mengucapkan bela sungkawa dengan maksud lelucon ke timnas Argentina. Rest in peace Argentina, Arab Saudi jadikan Messi sebagai hewan kurban, cuit warganet. Timnas Arab jago rapatkan dan luruskan soft. Cuitan tersebut juga diwarnai oleh balasan yang tak kalah kocaknya. Salah seorang warganet bahkan juga menyinggung timnas Arab yang berasal dari mayoritas masyarakat muslim yang pandai meluruskan dan merapatkan soft sholat. Pertahanan Arab Saudi kuat karena terbiasa dengan soft sholat yang selalu rapat, cuit warganet. Argentina ketemu taktik rapatkan barisan soft, cuit warganet lain. Messi jadi kambing guling. Titel Greatest of All Time yang dianugerahkan ke Messi juga kini menjadi bahan olokan. Gelar tersebut sontak dipelesetkan jadi GOAT, secara harfiah yang berarti kambing. Lantas, muncul berbagai meme yang menjadikan Messi sebagai kambing guling, makanan favorit masyarakat Arab Saudi. Argentina, kita punya Messi, seorang GOAT. Arab, tenang, kawan kami makan daging kurban setiap tahun, celetuk warganet.